Ya anggaplah saya punya duit 4 juta nih, Pak De. Angkut nggak, bungkus nggak? Ya lihat dulu lah unitnya. Kadang-kadang kalau nego itu enaknya itu kalau kesini kita ngobrol sambil ngopi boleh nanti kita. Tapi intinya nih, teman-teman dari Rosa Auto nih mau 4 juta bungkus. Bungkus. Bungkus, teman-teman. Teman-teman, 4 juta dapat Honda City. Masih sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya De Rosa Auto. Ya. Oke, teman-teman. Tadi adalah ekspresi kebahagiaan kita semua karena kebetulan saya masih lokasi di Bursa Mobil WTC Matahari Serpong, teman-teman, ya. Nah, untuk kali ini kita akan berkolaborasi dengan YouTube channelnya Duo Otomotif. Duo Otomotif. Masih Duo Otomotif. Kita kolaborasi De Rosa Auto dan Duo Otomotif. Dan juga kita ditemani oleh dengan Pak, silakan Pak diperkenalkan. Ferry. Pak Ferry, ya. Nah, teman-teman, Pak Ferry ini biasa dikenal sebutannya adalah Pak D. Pak D, ya. Nah, biasa kalau orang-orang WTC atau customer-customernya Pak D, Pak Ferry ini dia manggilnya adalah Pak D. Jadi untuk Pak saat D, ini saya panggilnya Pak D aja ya, Pak. Pak ya, D Ferry boleh, ya. Boleh. Siap, Pak D Ferry mohon izin ya, Pak. Ya. Oke, Pak D Ferry, ya. Untuk showroomnya sendiri boleh diinformasikan ke teman-teman Pak D. Teman-temannya De Rosa Auto dan Duo Otomotif. Silakan Pak De. Ya, showroom kita namanya GAC Autocar. Itu kalau ininya terdaftarnya di Gunawan Autocar. GAC itu grup anak cuan. Nah, itu kita di WTC Serpong lantai 5 atau P5. Nomornya bisa dilihat nomor D9 atau D8. Ini stok-stok kita. Ya, ada stok yang sudah laku dan ada stok yang memang ini cukup menarik karena memang ini stoknya stok dengan DP suka-suka. DP suka-suka. Oke, Pak Ade. Tadi apa BAC ya? GAC GAC Autocar, GAC Autocar ya. Yeah, di... Nah, GAC Autocar tadi dikatanya apa deh? Agak grup anak cuan. Grup anak cuan, teman-teman. Atau ya, Gunawan Autocar sih. Atau Gunawan Autocar ya. Nah, lokasinya tadi sudah, nomor teleponnya Pak De, silakan di-share. Nomor teleponnya bisa di 087-880-88-1699. Iya. Untuk nomor telepon dan alamat nanti kita izin dicantumin. Boleh. Ya Pak De ya. Ya, di Bursa Mobil WTC Serpong. Dicantumin Matahari. Di kolom WTC deskripsi ya, ya nanti ya alamatnya. Silakan. Oke. Satu unit kita ada yang sama persis ini, Grand Max 15 PS. Daihatsu Grand Max 15 PS tahun 2012, warnanya hitam. Nah, ini sama-sama unitnya, sama-sama atas sama PT, tapi dari sisi unitnya dijamin. Oke. Makanya oke, Pak De. Untuk stok-stoknya mungkin nanti boleh di-share ke teman-teman Pak De, teman-temannya dari Rosa Auto dan juga teman-temannya dari Duo Otomotif ya. Nah, ada apa aja nih Pak De stoknya? Kira-kira ini sekarang kita tinggal 3 unit ya. Stok 1 unit Grand Max, Daihatsu Grand Max 15 ACPS tahun 2012 ya. Ini unitnya, dan satu lagi juga unitnya juga sama 15 ACPS, Grand Max 15 ACPS ya. Dan yang Honda City ya Pak De ya, itu Honda City VTEC tahun 2008 warna 2008 gray. Oke Pak De, kita bahas satu-satu ya Pak De ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Bagi teman-teman dari Rosa Auto yang mau tukar tambah, ya tukar tambah sama mobil ke mobil lagi boleh ya. Boleh. Boleh ya Pak De ya. Dari motor ke mobil buat DP boleh Pak De? Boleh, boleh, boleh. Oh, itu juga ada. Siap. Kok. Kita juga gitu. Oke Pak De. Kita nggak usah lama-lama lagi ya. Dari Duo Auto juga kita tanya langsung aja untuk unit pertama Pak De. Ada Daihatsu Grand Max ya Pak De? Ya, Daihatsu Grand Max. Ini tahun berapa Pak De? Ini tahun 2012. Tahun 2012. Ya, 2012. 2012. Tipenya 15 ACPS. 15 ACPS. Minibus ya. Iya.
Nah, Pak De kalau boleh tahu kilometernya berapa, Pak De? Kilometernya itu sekitar 80-an. Wah, masih rendah ya, Pak De? Iya, masih kita. Masih rendah. Iya. Iya. Ya. Ya, betul. Ini nama perorangan atau nama PT? Nama PT sih. Nama PT, nama ya, Pak De ya. Nah, nama PT teman-teman ya. Nah, jadi nama PT juga nanti bisa proses juga ya, Pak De ya. Bisa. Nah, Pak De untuk harganya sendiri dibanderol berapa nih, Pak De? Ini harga 90-an. Harga 90 juta, teman-teman. Yeah. Daihatsu Grand Max 15 ACPS 2012 ya, Pak De. Betul. Siap, Pak De. Iya, Pak De. Untuk ini kebetulan STNK-nya plat B ya. Plat B. Genap ya, Pak De ya. Genap. Iya. Nilai STNK-nya kena berapa ya, Pak De, kalau bertanya ya, pajaknya? 2 juta. 1,9 ya, 2 juta ya. Oh, iya. Siap kalau gitu, Pak De. Nah, terus Pak De, untuk Daihatsu Grand Max ini paket kreditnya kalau boleh di-share, Pak De? Nah, ini kita memang senang jualan gini karena segmennya juga memang segmen kelas middle lah. Middle ya. DP sih kita ringan-ringan aja. Berapa, antara 10 sampai 15 sih. 15 nego-nego juga bisa sampai 10. Nah, teman-teman tuh dari Dirosa Auto Channel dan Duo Auto yang mau ambil khusus ya kan ke showroomnya GAC, bisa langsung kontak nanti dengan Pak De Ferry ya kan, dan juga bisa langsung datang juga. Nah, kalau masalah DP harga langsung nego aja ya. Siap. Iya. Paket kredit tadi sudah, terus juga nilai pajak juga sudah. Nah, ini STNK-nya kalau saya lihat Jakarta. Jakarta ya, Pak De ya? Jakarta. Jakarta mana, Pak De? Jakarta Barat nih. Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Kalau kantornya kemarin sih di Alam Sutra ini. Oh iya. Ya, di Alam Sutra terserah PT. Ya, intinya adalah ini KTP-nya Jakarta ya. KTP-nya Jakarta. Oke. Kita lanjut lagi langsung ke satu lagi Duo Auto, silakan. Unit yang kedua ini sama ya? Sama ini. Ya, kebetulan kita kan 2012 juga. Iya. Kita memang kemarin belinya berbarengan. Berbarengan. Sama PT sama ya? Sama PT sama. Untuk harganya sama? Sama, sama persis. Kondisi juga sama. Kondisinya sangat bagus ya? Ya, masih rekomend. Kondisi di sini rekomendasi sudah mulai inspeksi ya? Iya, sebelum kita beli kan tentu kita cek dulu kondisinya. Ya. Dijamin unit di sini tidak bekas tabrak dan banjir. Betul. Untuk paket kreditnya sama? Sama, paket kreditnya sama. Sama, Pak De ya? Angsurannya di angka 2,5 juta. 4 tahun ya rata-rata ngomong. 10 sampai 15 juta. Iya. 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 Jadi nah, yang ini bulan 6 ya, panjang ya, Pak De. Semuanya panjang ya. Itu bulan. Oke. Siap, Pak De, kalau gitu. Nah, dua Grand Max ini itu kalau misalnya ada teman-teman dari daerah, Pak De mau pesan nih. Ya. Nah, itu kira-kira bisa dibantu nggak, Pak De? Bisa juga sih. Bisa ya? Tapi biasanya kalau daerah PT sih. Belum lama kita kirim juga ke Lampung. Ke Lampung ya? Kirim juga ke Jogja juga kita kirim ya. Juga. Ada yang memang beli dari yang beli pemakai dan juga yang beli dagang sana daerah. Nggak masalah kita. Siap, bisa dibantu juga nih teman-teman. Kayaknya sih kalau Grand Max ini biasanya buat travel ya, Pak De ya? Ada yang buat travel, ada yang buat usaha. Usahanya biasanya buat ekspedisi, ada juga. Iya, buat ekspedisi. Memang Grand Max ini banyak orang cari ya. Dari tadi kita sudah keliling, ternyata kita nemu Grand Max-nya nih di showroomnya GAC nih, Pak De. Siap. Benar nggak? Betul. Nah, jadi teman-teman nih kalau mau cari Grand Max atau cari mobil apa aja, terutama Grand Max sih sebenarnya nih ya kan, karena dari tadi saya keliling ketemu spesialis. Grand Max-nya spesialis ya, Pak De ya. Karena beberapa kali kita jual Grand Max sih, spesialis. Nah, spesialis ya, jual Grand Max untuk Pak De Ferry. Ya, siap. Ada unit apa lagi? Silakan. Ini yang satu mobil sedan. Mobil sedan ya. Honda City. Ini tahunnya berapa? Tahunnya 2008. Tahun 2008. Ya, ini Honda City yang VTEC Matic ya, tahun 2008. 2008. Harga ini sebenarnya juga nego juga di angka 85. Kondisinya masih rekomen. Kita sebelum beli kan juga tentu kita cek lah kondisinya, bukan bekas nabrak, bukan bekas banjir. Nah, karena ini tahunnya juga tahun lama, ya memang perlu kalaupun itu perbaikan dari sisi, kalau kita kan sudah perbaiki semua. Kalaupun misalnya mau perbaikan
di sisi ya body-body sedikit ngesol juga bisa. Wajar lah ya. Wajar, wajar. Karena memang ini baru dapat sih, Mas. Baru dapat sih. Tapi dijamin kalau untuk keprimaan unit ya. Masih worth it, masih. Mantap nih, Pak De. Nah, kilometernya berapa, Pak De, kira-kira? Kilometernya ini juga sekitar 100 sih, 100 sampai 110-an. 110-an. 110-an ya. 110-an. 110-an. Karena ya wajar lah tahun 2008 sih. Service record ya. Enggak sih, service record-nya enggak. Service record-nya. Di tahun 2008 untuk kilometer itu termasuk rendah ya? Ya, termasuk rendah karena standarnya kan setahun itu 20.000 lah. Betul. Itu kan 2008 ini juga cukup. Betul. Yang menarik ini kalau kredit bisa DP-nya kecil. Nah, DP berapa deh? DP-nya sih ya di angka 5 juta sih boleh lah kita kasih, cuman harus 3 tahun ya. 3 tahun. Karena ini paket ya, paket kita kan dari leasing. Jadi DP 5 juta, angsurannya 3,6. 3,6 selama 3 tahun. Nah, kalau 4 tahun berbeda, paketnya berbeda, DP-nya berbeda, angsurannya berbeda. Iya. Betul sekali. Betul. Jadi untuk Honda City ini DP-nya itu 5 juta atau goceng biasanya ya. Iya. Pak De, teman-teman dari Rosa Auto mau nego nih, Pak De nih. Kalau misalnya di angka ya anggaplah saya punya duit 4 juta nih, Pak De. Angkut enggak, bungkus enggak? Ya, lihat dululah unitnya. Kadang-kadang kalau nego itu enaknya itu kalau ke sini kita ngobrol sambil ngopi, boleh nanti kita. Tapi intinya nih, teman-teman dari Rosa Auto nih mau 4 juta, bungkus. Bungkus. Bungkus, teman-teman. Teman-teman, 4 juta dapat Honda City. Angsurannya tadi berapa? 3,6. 3,6. Kapan lagi tuh, 3 tahun ya kan? Ya. 3 tahun ya, Pak De ya. 3,6 itu karena 3 tahun, ya kan? Kalau 4 tahun DP-nya enggak segitu. Iya, berbeda. Ya, DP-nya beda. Ini beda. Spesial DP 5 juta nego, saya negoin 4 juta jadi, ya kan? Nah, angsuran 3,6, 3 tahun, ya. Angsuran sama DP sama ya, benar nggak? Ini plat mana, Pak De? Plat B Jakarta. Gue. Plat B Jakarta, ya. Jadi Honda City ini plat B Jakarta, DP 5 juta, nego 4 juta. Nah, bungkus pokoknya buat teman-teman dari Rosa Auto dan Duo Otomotif. Ya. Ya. Nah, Pak De, kalau misalnya ada teman-teman yang beli nih, nah, itu ada garansinya apa nih, Pak De? Ini dapat voucher. Mari voucher apa tuh, Pak? Voucher service. Service ya. Senilai 400.000. Tapi memang harus service di bengkel rekomendasi kita. Jadi bengkelnya juga di Honda resmi. Jadi nanti teman-teman dapat voucher senilai 400.000. Misalnya mau perbaikan apa, di situ voucher itu bisa digunakan untuk transaksi juga, memotong. Yang direkomendasikan ya? Iya, rekomendasinya ya, sesuai dengan rekomendasi. Oh, teman-teman nunggu apa lagi kan? Honda City, Matic, DP-nya 5 juta, ya kan? Nego jadi 4 juta, jangan dinego lagi. Nanti datang aja langsung ngopi-ngopi sama Pak De, ya kan? Dapat ujangan sedikit ya, Pak De? Siap. Ya, sambil makan nasi Padang, nanti dikasih voucher, voucher servis. Benar nggak, Pak De? Betul, nanti setelah kirim, langsung bawa voucher itu. Betul. Nanti pas perbaikan apa, nanti setelah digunakan tentu ada perbaikan. Betul sekali. Bisa digunakan. Iya. Nah, untuk teman-teman yang ada di daerah juga, di Jakarta, Tangerang, Jabodetabek, ya kan, Serang, apabila teman-teman ada rencana membeli unit atau membeli mobil, terutama Grand Max dan juga Honda City, bisa langsung datang ke showroomnya Pak De ya, di GAC, yaitu di Bursa Mobil WTC Matahari Serpong. Ya. Ditunggu. Ditunggu nih teman-teman ya. Ada apa lagi, Pak De, sebelum kita tutup nih? Mungkin bisa disampaikan lagi ya. Biar benefitnya apa lagi, ya kan? Silakan, Pak De. Ya, bagi teman-teman yang memang mau apa mencari mobil, kita kasih pelayanan yang terbaik. Ya, untuk masalah harga, masalah lain-lain, lebih baik datang dulu ke showroom, nanti kita ngobrol, kita negosiasi di tempat. Ya. Betul kita sekali. Tunggu. Siap. Pokoknya data dibantu ya, Pak De ya. Siap. Data dibantu. Teman-teman daerah mau beli juga udah nggak perlu datang, data dibantu, pokoknya dijamin di channel De Rosa Auto dan Duo Otomotif. Pokoknya terima beres, duduk manis, mobil sudah
nongkrong nanti di garasi apa dia? Ya. Kalau dari saya pribadi, khusus buat yang cari Grand Max, ya. Jangan lupa not yang cari Grand Max, spesialisnya ada di Pak Deferi. Siap. Ya, khusus nih di garis bawah ya. Oke, teman-teman dari Derosa Auto dan dari Duo Auto, ya kan? Cukup untuk kita share stoknya ya, Pak De ya. Buat teman-teman yang lagi cari mobil silakan, atau mungkin ada teman-teman showroom dari daerah ada pesenan, tiba-tiba lihat YouTube kita, oh ternyata ada di tempatnya Pak Deferi nih, kontak aja langsung. Yang jelas kita kan memang berada di bursa mobil. Betul. Jadi walaupun stok kita saat ini adanya ini, tapi ya, kita di sebuah bursa yang banyak sekali unit, banyak sekali tipe mobil. Kita akan bantu carikan di teman-teman ini, teman-teman semua di satu bursa. Ya iya, nggak usah bingung. Pasti komplit. Iya, betul sekali. Ya, karena memang di channelnya Derosa Auto, udah kalau memang percaya satu orang, silakan langsung kontak aja, nanti dicariin. Intinya gitu ya, Pak De ya. Iya. Dan juga teman-teman, jangan lupa nanti setelah nonton video ini, jangan lupa subscribe dan juga like videonya. Kalau perlu, kalau ada yang perlu di-review showroomnya, nanti ketik aja di kolom komentarnya ya. Betul, atau mungkin nanti juga bisa di Instagramnya Dani Host YouTube, kalau misalnya teman-teman showroom mau di review showroomnya. Oke, Pak De? Siap. Cukup ya? Baik, terima tadi kasih banyak kedatangannya. Siap. Pokoknya beli mobil di GAC ya, Pak De, dapat voucher. Siap. DP-nya mantep pokoknya. Data ya kan? Dibantu. Data dibantu, duduk manis ya kan? Ngopi bareng. Makan bareng nanti di sini sama Pak De, masakan khusus Jogja. Nah, Pak De ini orang Jogja nih, ya kan? Oke, teman-teman. Kalau gitu, terima kasih banyak, ya kan? Kita tutup, Pak De. Jangan lupa subscribe channelnya Derosa Auto. Oke, kalau gitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.